Hai, jumpa lagi dengan saya dalam channel Abun Family. Petang ini saya mau masak tempe. Ini tempe yang saya telah goreng tadi. Nanti kita akan campurkan tempe itu dengan umbut sawit yang saya sudah hiris, macam kita hiris rebung tu. Ini bahan-bahan yang saya gunakan. Ada belacan, sopia Sarawak, cili padi 6 biji, bawang putih 5 biji dan bawang merah 3 ulas saya gunakan. Saya sudah tumbuk tadi. Okey, jom kita masak. Okey, sekarang saya mau masukkan dia punya perencah tadi. Sekarang minyak sudah panas, saya masukkan. Tumis dulu ini bawang sama cili yang sudah ditumbuk tadi, sampai dia naik bau. Oke, dia minyak, dia sudah pecah minyak. Kita masukkan umbut sawit. Kita masukkan umbut sawitnya dulu sebab dia tadi belum dimasakkan. Kita masukkan dia dulu. Yang tempe itu kita masukkan dia kemudian sebab tempe memang sudah masak, saya sudah goreng. Okey, kita kacau ini umbut sawit tadi. Kacau. Sedikit lagi dia memasak, baru kita masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Okay, ini umbut sudah masak. Kita sekarang mau masukkan tempe. Lepas sekali kita bagi haji dengan garam. Kita kacau dulu. Garam jangan banyak sangat sebab tadi kita ada campur belacan sedikit kan. Kacau lagi. Okay, sudah masak guys. Wanginya dia punya harum. Saya mau rasa. Sedap. Secukup rasa. Oke, sekarang kita mau angkat. Siap dihidang dan siap dimakan.